Dibantu warga sekitar, petugas pemadam kebakaran Cibinong Jawa Barat berupaya memindahkan Singgih ke mobil ambulans. Dengan menggunakan kasur lantai secara perlahan-lahan, sebanyak 8 orang mengangkat pria berusia 42 tahun ini. Petugas damkar membantu evakuasi lantaran warga Kecamatan Karadenan Cibinong Bogor Jawa Barat dengan bobot 180 kg ini tidak bisa berjalan. Pihak keluarga pun akhirnya meminta pertolongan petugas pemadam karena kesulitan untuk dibawa ke rumah sakit. Di mana tim menerima permintaan evakuasi seorang pasien yang diduga mengalami obesitas dan memiliki berat badan kurang lebih 180 kg. Atas nama Bapak Singgih, umur 42 tahun, warga Kampung Pos, Pabualan Cibinong. Singgih mengalami obesitas sejak setengah tahun lalu, setelah sebelumnya pada tahun 2019 pernah dioperasi karena hal yang sama. Selanjutnya, pria ini akan menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.